Ya, pemirsa, era bisnis digital yang memang kita tahu saat ini masih mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik bisa dimanfaatkan oleh sejumlah peluang untuk mendapatkan cuan melalui jaringan internet, tentunya di tengah penerapan PSBB dan juga anjuran beraktivitas di rumah. Dan untuk lebih jelasnya kita simak informasinya berikut ini. Pemirsa, pemberlakuan pembatasan sosial dan anjuran untuk beraktivitas dari rumah tidak lantas menjadikan kreativitas untuk menghasilkan cuan serta merta berhenti. Apalagi di era bisnis digital yang juga sedang didorong oleh pemerintah saat ini, sejumlah peluang bisnis berbasis daring bisa dimanfaatkan sebagai sarana alternatif untuk mendapatkan tambahan pundi-pundi tanpa harus keluar rumah. Selain itu, dengan berbisnis daring, penjualan alat-alat kesehatan dan kebutuhan sehari-hari, berikut 5 peluang bisnis yang dapat dikerjakan di rumah dan memakai sarana daring, serta berpotensi menghasilkan uang selama pandemi seperti dikutip Forbes berikut ini. Yang pertama adalah membuat konten tutorial. Dalam hal ini, platform YouTube tentu menjadi pilihan utama untuk dimanfaatkan. Agar bisa menghasilkan uang, pastikan Anda memonetasi video dengan mengenakan biaya langganan atau konten yang dilindungi sandi hanya untuk pelanggan yang membayar. Monetisasi juga dapat dilakukan dengan memasang iklan yang difasilitasi YouTube. Peluang bisnis berikutnya adalah mengajar bahasa asing secara daring. Jika Anda mahir berbahasa Inggris atau bahasa internasional lainnya, tentu Anda bisa menggunakan kemampuan tersebut untuk mengajarkan orang lain. Anda dapat mengajar bahasa Inggris via online untuk beberapa siswa dari berbagai negara. Di antara situs yang dapat diakses untuk mengajar online adalah Goverseas.com dan TeachAway. Sedangkan melalui situs eTutor Group, Anda bisa mengajarkan bahasa Inggris secara online kepada anak-anak dan orang dewasa seperti di Taiwan. Jika Anda mempunyai keterampilan fotografi atau videografi, menjual karya di sejumlah situs penyedia stok foto bisa menjadi peluang bisnis loh. Anda dapat mengunggah karya lepas ke salah satu dari sejumlah situs database foto yang memungkinkan editor majalah, desainer, atau organisasi apapun untuk membelinya. Beberapa situs yang bisa dimanfaatkan diantaranya Shutterstock, PhotoShelter, dan Getty Image. Terakhir, jasa riset dan survei melalui daring juga dapat menambah pemasukan Anda loh. Jika Anda berminat melakukannya, layanan situs Kimi bisa digunakan. Di situs tersebut, Anda dapat mengikuti survei Kimi dan membagikan pendapat tentang merek tertentu. Situs lain seperti SurveyBots, SurveyJunkie, dan Value Opinion juga bisa dimanfaatkan untuk tujuan serupa. Selain merencanakan bisnis yang tepat dan sesuai dengan karakter pribadi dalam menjalankan bisnis daring, yang juga perlu menjadi perhatian dalam menjalankan bisnis daring kekinian untuk dapat menjaring lebih banyak peluang, yakni dengan menciptakan identitas merek kuat, memanfaatkan jejaring sosial untuk menjaring ide baru dan memberikan penawaran, serta berkomitmen untuk menindaklanjuti rencana yang sudah disusun. Nah, pemirsa, demikian sejumlah peluang bisnis berbasis daring yang mungkin saja bisa dimanfaatkan untuk menambah penghasilan di masa pembatasan aktivitas saat ini. Semoga informasi yang kami sajikan tadi bisa menambah referensi peluang usaha Anda ya. Sampai jumpa dalam IDX Statement berikutnya. Tetap saksikan IDX Statement, your trustworthy economic business and capital market channel. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.